Masya Allah, terbaiklah, terbaiklah orang Melayu ni. Masya Allah. Oh, Melayu takkan hilang daripada muka bumi, I guess ya. Dan Melayu Islam. Islam itu adalah Melayu. Katanya seperti itu ya kan. Yang kita tengok, yang kita dengar macam tu. Dan betul lah buktinya sekarang ni. Wow, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video mengharukan yang ada di Malaysia, guys ya. Akhirnya bertemu ibu kandung setelah 27 tahun ya. Oh, terpisah ya guys ya. Dan yang membuat kita istilahnya bikin terharu lagi di sini adalah katanya itu orang tua angkatnya mendidik dia dengan agama yang berbeda. Masya Allah. Nah, kita nak tengok nih guys ya, bagaimana ya kan. Nah, bagaimana ini kisahnya. Jom kita simak videonya. Let's go. Guys, like, share, comment, subscribe Nur Muhammad Production. Baru-baru ini tular tentang seorang wanita yang berjaya menjumpai ibu kandungnya. Wow. Selepas 27 tahun 27 tahun terpisah. Walaupun sudah berlainan agama, mereka berdua nampak tidak kekok, malah akrab ketika pertama kali bertemu. Oh, jadi di sini guys, anak India dijaga keluarga Melayu akhirnya bertemu ibu kandung berlainan agama. Tak sangka ini berlaku. Selepas ramai netizen tertanya-tanya bagaimana dua beranak itu terpisah, Tuan Badan akhirnya tampil menceritakan kisah sebenar. Menerusi rakaman video yang tular di akaun TikTok, wanita itu mengakui dia diserahkan kepada keluarga angkat yang berbangsa Melayu dan beragama Islam ketika berusia 2 hari. Keputusan berat itu dibuat kerana keadaan keluarga kandungnya yang amat susah dan mereka memikirkan kesihatan wanita itu yang baru lahir ketika itu. Bagaimanapun difahamkan, wanita tersebut dijaga dengan baik, diberikan didikan agama yang cukup oleh keluarga angkat dan sudah diberitahu tentang status dirinya. Menurut wanita itu, tujuannya mencari ibu kandung sendiri kerana ingin tahu sebab utama dia diserahkan kepada keluarga angkat. Bagaimanapun, dia berasa bersyukur kerana dapat bertemu dengan keluarga kandungnya sendiri dan mengakui bukan mudah untuk melalui ujian betul, sebegitu. Betul. Aunty meniaga ke? Sakit kaki ke Aunty? Sorry Aunty. Ya? Aunty, saya ada surat. Aunty boleh baca dulu. Mana awak apa hari, Mak? Ini sebenarnya. 27 tahun boleh berada. Masa tu dah berdiri, saya ingat Aisyah mana ada lah. Amal doakan Aisyah, Aisyah punya umur lah. Tapi macam tu je. 17 dan 23 kan? Saya 17, saya 12. 17 dan 23. Aisyah mak pun saya ingat tau. Ini bulan 3, saya bulan 12. Aisyah mak pun saya tapi ingat tau. Tapi tarikh sama.
17. Hai, assalamualaikum semua. Okay, saya Hidayah aka Aisyah. Okay, seperti yang korang tengok dalam video-video sebelum ni. So, first of all, saya nak berterima kasih pada orang-orang yang komen-komen yang positif, yang mendoakan. Okay, saya happy sangat dengan komen-komen tu. Okay, saya ada baca komen-komen korang. So, mana yang saya sempat balas, saya balas. Pada yang komen negatif tu, saya tutup mata je. Yeah, it's okay. Dalam komen-komen yang saya baca, ada yang tanya macam mana boleh terpisah, okay, macam mana saya mencari, macam mana kehidupan saya apa semua. Okay, first, macam mana saya boleh terpisah? Waktu saya umur 2 hari, mak kandung saya, okay, serahkan saya pada keluarga angkat saya, which is saya keluarga Melayu lah. So that's why nama saya Nur Hidayah. Okay, okay, kenapa saya diserahkan? Seperti yang diceritakan oleh mak kandung saya, okay, waktu tu hidup mereka susah lah, okay, senang cerita mereka ada masalah kewangan, ada masalah daripada keluarga. So mak kandung saya, dia tak nak, waktu tu dia lebihkan fikir, dia fikir dia tak nak saya sakit, dia tak nak dia abaikan saya. Jadi waktu tu dia fikir yang terbaik adalah serahkan saya pada yang layaknya untuk menjaga. So waktu tu dia nak daftarkan saya pada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. So kebetulan dekat situ ada saudara atuk angkat saya sekarang ni yang bekerja di situ. Jadi dia pun call lah atuk saya. Dia kata ada orang nak bagi anak tapi Indian. Okay, so atuk saya bincang dengan mak, umi dengan ayah saya, dan diorang setuju untuk saya, diorang ambil saya lah. Jadi pada tarikh sekian-sekian, diorang datang ke rumah mak saya untuk diserahkan lah. So waktu tu umur saya, kalau tak silap saya 2 hari. Jadi so dari situlah bermulanya kisah saya diambil jadi anak angkat. Saya dibesarkan, dididik, diberi agama yang cukup, alhamdulillah, oleh mak angkat saya. Dan mereka sejak saya kecil memang diorang dah bagi tahu saya awal-awal yang saya ni memang bukan anak dia, saya anak angkat. Jadi saya untuk dalam keadaan sekarang saya tak terkejut. Okay, sebab saya memang dah diberitahu. Ya. Tapi diorang, jadi mungkin jadi pelajaran juga buat istilahnya yang ambil anak ataupun yang istilahnya ada anak angkat, dikasih tahu gitu kan. Tak pernah anggap saya macam anak angkat lah. Diorang sayang saya macam anak mereka sendiri. Diorang manjakan saya. Okay, macam saya tak rasa ralat langsung. Kadang-kadang saya terlupa yang saya ni anak angkat dalam keluarga mereka. Okay, macam mana saya boleh terjumpa mak saya? Terdetik satu hari tu, saya balik ke kampung lah, rumah mak angkat saya ni. Saya balik ke rumah macam biasa. Kemudian satu hari tu saya terdetik hati, saya nak tengok surat-surat lama, which is surat beranak saya, surat anak angkat. Saya nak tengok, saya macam nak memori, nak imbas balik memori tu. Jadi saya cakap dengan Umi, saya cakap, Umi, ada lagi simpan tak surat beranak asal dengan surat anak angkat? Dia kata ada, kenapa? Nak tengok boleh. Dia pun ambil dan dia bagi tunjuklah dekat saya. Jadi dia dah besarkan kita kan, even bukan nak mak saya pun dia fikir, kenapa kau nak tengok? Dia kata, kenapa nak tengok? Nak cari ke? Tapi waktu tu saya tak cakap lagi yang saya nak carilah. Okay. So saya just cakap tak ada, saja nak tengok. Jadi saya ambil peluang tu, saya ambil gambar surat beranak saya. Kemudian saya cuba cari menggunakan yang pada masa tu berbekalkan nama dan IC lama mak sahaja. Dekat Google, saya cari mak saya. Kemudian akhirnya saya dapat hint dekat mana dia duduk. Kemudian saya, masa tu saya tak bagi tahu siapa-siapa lagi. Saya pergi sendiri. Saya cari dekat tempat tu, saya tanya orang-orang, kenal tak dengan mak saya ni? Saya bawa sekeping gambar, berbekalkan sekeping gambar dari yang 27 tahun lepas. Saya bawa gambar tu, saya pergi tanya orang-orang, kenal tak dengan dia ni? Akhirnya ada seorang hamba Allah, dia kata, oh, saya kenal dia ni. Dia memang duduk sini, dia kata. Dia duduk dekat blok E, tapi rumah mana saya tak tahu, dia kata. Cakap, okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. So
saya pergi ke blok tu, saya tanya lagi seorang, dia kata, oh dia ni Murugamah kan nama dia, dia kata. Sekarang rumah dia dekat bawah ni, dia kata, dekat tengah-tengah, dia kata. Oh. Kata, oh ya ke? Lepas tu, saya tak pergi sebab saya takut. Perasaan takut tu masih ada. Saya takut, saya tak nak. Cukuplah saya tahu dekat sampai situ je. Saya pun balik. Saya balik, saya fikir. Kemudian saya cerita dengan Atilia. Okay, kita sebut dia Atilia lah. Dia pangkat kakak pada saya. Okay, saya cakap dengan kakak Atilia, kak, nak tak teman pergi jumpa mak? Kak Atilia sendiri terkejut. Dia kata, dah jumpa ke? Cakap, dah. Tapi tak tahu betul ke tak. Cakap, bila nak pergi? Dia kata. Dia sangat-sangat banyak support saya. Dia cakap, bila nak pergi? Hari Sabtu, dia kata. Saya cakap dengan dia, cakap, okay, kita pergi. Dia, lepas tu, saya pun, tunggu hari tu. Datang, sampailah hari Sabtu tu, lepas saya habis kerja, saya cakap, kak, jom pergi. Dia pun, kita orang terus pergi. Jadi, bila sampai kat situ, bila dah nak dekat, saya tanya kat Atilia, kak, betul ke apa kubut ni? Banyak kali saya tanya dia. Saya cakap, Kak Tila je cakap, tak apa, kita pergi je. Okay, apa-apa jadi, kena terima. Dia cakap macam tu. So, saya macam, okay, tak apa. Kita pergi. Pergi sampai depan rumah dia. Saya lalu depan rumah dia. Ngam-ngam masa tu, dia tengah duduk menghadap pintu. Jadi, saya sekilas pandang, saya memang tahu tu mak saya. Saya dah tak boleh nak tahan perasaan. Saya macam korang tengok, saya nangis kat situ sebab saya nampak mak saya sendiri untuk pertama kali dalam hidup saya selepas 27 tahun. So, saya cakap dengan Kak Lia, dia kata, kak, tolong kak, tanya, tolong tanyakan. Lepas tu Kak Lia tolong tanyakan, dia kata, betul ni rumah mak saya. Kemudian, mak saya bangun, dia pergi kat pintu. Masa tu saya tak panggil dia mak lagi. Saya tak panggil dia mak lagi, saya panggil dia auntie. Cakap, auntie, saya ada sekeping surat. Auntie tolong baca ya. Saya serahkan surat tu. Dia panggil anak buah dia, minta tolong bacakan. Bila dia baca, sampai nama Aisyah, dia terus pandang pada saya. Dia pandang, tapi mungkin dia 50-50. Habis di surat tu, dia terus tanya saya, ni Aisyah? Dia kata, ya. So, di situlah detik permulaannya saya, untuk pertama kali, saya peluk mak saya. Okay, so bila dah jumpa, saya dah peluk dia, dia jemput saya masuk rumah. So, kita orang bercerita lah. Saya tanya dia macam-macam. Saya tanya dia apa sebenarnya yang terjadi. Saya nak tahu kisah dia, apa semua. So, mak dia cerita benda yang sebenarnya. So, tujuan utama dia, saya nak sangat cari mak saya tu adalah satu, sebab saya nak tahu apa masalah sebenarnya. Apa punca dia, apa cerita dia sebenarnya sampaikan saya ni diserahkan. Okay. Jadi mak cerita benda tu. Yeah. Okay. Yang kedua, sebab saya nak cari mak, saya nak cari dia sebab dia mak saya. Betul. Macam mana betul jauh saya lari pun, saya tetap anak dia, dia tetap mak saya. Betul. Okay. Betul cerita sekali. Dia panjang lagi sebenarnya. Okay. Tapi untuk komen-komen korang, saya setiap hari saya baca. Okay, ada yang sempat saya balas, ada yang tak sempat saya balas. Okay, untuk komen-komen yang positif, saya berterima kasih sangat-sangat. Okay, yang mana mendoakan saya bersyukur sangat-sangat. Okay, saya ada juga baca komen yang sama-sama struggle macam saya. Okay, mesti mencari, tak jumpa ahli keluarga apa semua. Memang tak mudah kalau pada orang yang menghadapi. Okay, mudah bagi saya untuk bercakap. Cumanya saya pun pernah melalui benda ni. Jadi saya pun bukan siapa-siapa untuk menasihatkan sesiapa. Jadi apa yang boleh saya cakap, korang tolonglah jangan putus asa untuk cari ahli keluarga korang. Okay? Korang masih ada masa. Okay? Korang masih ada peluang lagi. Betul. Ingat, lambat atau cepat, jauh betul atau dekat, tetap peluang tu ada. Jangan pernah putus asa. Sentiasa doakan yang baik-baik, insyaAllah yang jadi pun yang baik-baik. Saya selalu ingat benda tu. Okay, so untuk korang, please jangan putus asa. Okay, apa pun cabaran korang untuk cari ahli keluarga korang, korang kena terus kuat. Video saya yang sebelum ni, okay, boleh jadi orang kata satu semangat, boleh untuk korang cari ahli keluarga korang, korang tak putus asa. Okay, lambat atau cepat, benda tu semua akan berlaku. Jangan pernah putus asa. Okay, last. Okay,
kalau korang perasan dalam video tu, macam saya cakap tadi, saya ada bagi sepucuk surat. Okay, korang nak tahu tak apa isi dalam tu? Sebenarnya itu, ada orang yang cakap itu adalah wasiat sebelum mak meninggalkan saya. Bukan, okay. Surat tu ditulis oleh saya sendiri sehari sebelum saya pergi ke rumah dia. Oh. Okay, itu bukan surat wasiat. Alright, so korang, kalau korang nak tahu apa isi surat tu, korang tunggu part tu, nanti saya akan cerita lagi apa isi surat tu. Bye-bye. Alright guys, mengharukan sekali ya. Tidak jumpa keluarga, tidak jumpa mak dia selama 27 tahun, akhirnya berjumpa lagi ya guys ya. Oh my god. Jadi kita bisa tahu bagaimana perjuangannya mencari maknya, ahli keluarganya itu ya guys ya. Pasti banyak lika-liku di dalam hal itu. Tapi berkat istilahnya perjuangannya yang sangat kuat sekali, dia akhirnya berjumpa dengan mak dia. Wah, terbaik, betul lah guys ya. Masya Allah, dijaga oleh orang Melayu dan beragama Islam. Masya Allah, terbaik lah, terbaik, terbaik, terbaik. Dan ini viral banget guys ya di Malaysia ini. Walaupun tak membesar dengan mak kandungnya, dia tetap paham bagus didikan keluarga angkatnya. Betul, istri saya seorang India masuk Islam. Dari istri saya dapat 5 anak, semua sekolah tahfidz, Al-Fatihah, Abu Arwah. Istri saya dah Allah. Dunia akhirat dia tetap ibu kamu. Lain agama itu hidayah Allah, bukan kerja buat manusia. Terbaik berusaha mencari seseorang yang bernama ibu. Walaupun berbeza agama, hubungan ibu dan anak tetap takkan terputus. Betul lah. Seronok sangat sebab ada dua ibu yang sayang sangat Kak Aisyah. Weh, bikin iri ya guys ya. Masya Allah, terbaik ya guys ya. Dan semoga ya Allah, di luar sana yang masih belum bisa berjumpa dengan ibu bapak ya kan, ataupun keluarganya, semoga tetap semangat ya guys ya mencari, dan semoga bisa berjumpa seperti itu. Amin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.